Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada video kali ini, saya ingin memberikan kabar baik bagi Anda penggiat komunikasi radio antar penduduk untuk dapat mencoba teknologi digital mobil radio atau dikenal dengan nama DMR. Seperti apa berita baiknya? Ikuti terus video ini. Namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi berita baik yang ingin saya sampaikan adalah saat ini dimungkinkan bagi teman-teman komunikasi radio terpenduduk di bawah naungan RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, bisa mencoba teknologi digital mobil radio atau dikenal dengan DMR. Mengapa demikian? Karena saat ini telah tersedia server DMR yang memungkinkan anggota RAPI bergabung di server tersebut. Jadi server ini dikembangkan oleh para penggiat kerap ya, yang diinisiasi oleh Om Gilang, anggota RAPI dari Tasikmalaya, dengan call sign Julu-Julu 10 Eko Golop-Golop ya. Beliau sudah mengizinkan saya untuk mempublish berita ini, khususnya para subscriber saya ya, yang banyak bertanya bagaimana anggota RAPI bisa mencoba teknologi DMR ini, karena yang ada dikhususkan untuk para pengguna radio di bawah radio amatir ya, di mana setiap personil anggota radio amatir tersebut mendaftarkan call sign-nya di radioid.net. Nah, untuk penggunaan call sign RAPI itu tidak dimungkinkan. Nah, alhamdulillah berkat kreativitas teman-teman penggiat kerap ya, yang diinisiasi Om Gilang tersebut, bisa menyediakan server yang bisa kita gunakan sebagai anggota RAPI untuk menyicipi teknologi dari DMR. Nah, pertanyaan bagaimana kita mendapatkan DMR ID? Caranya adalah Anda bergabung dalam WA grup Krap DMR ya. Nanti saya akan berikan linknya. Silahkan bertanya-tanya di sana. Cara pendaftarannya seperti apa? Simple ya, kita cuma memasukkan call sign kita dan nama pada nomor urut DMR ID terakhir ya. Nah, itu mudah sekali. Silahkan ke sana. Dan cara konfigurasinya, informasi-informasi mengenai Krap DMR ini, saran saya Anda untuk mampir mengunjungi channel Kopdar Mobile yang dikelola oleh Om Gilangnya sendiri ya. Di sini terdapat beberapa informasi dalam melakukan konfigurasi Pistar ya, untuk menambahkan server dari DMR-nya Krap ya, dan beberapa informasi lainnya, implementasi dari digital komunikasi ya. Jadi Om Gilang ini penggiat komunikasi digital khususnya di Krap ya, baik itu POC maupun DMR-nya itu sendiri ya. Nah, ketika Anda terhubung ke dalam server DMR Krap, nanti akan klik di sini ya, sehingga saat ini juga terlihat sudah beberapa rekan yang sudah terhubung. Untuk saya itu ini ya, 10 LFG, Juliet 10 LFG. Ya, jadi saya sudah terhubung melalui modem saya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.